menuju Prau, sekarang lagi ke Oh, bisa kecil amat. Hila bilangnya mau masuk lo. Masuk lo gua. Sekarang lagi di terminal Kalideres menuju Wonosobo. Berangkat kurang lebih 6:30 dan sampai di sana kira-kira jam 5 pagi. See you standing there in your Hulk outerwear. And all I can think is where is the ring? Cause I know you wanna ask. Scared the moment will pass. I can see it in your eyes. Just take me by surprise. Bukan sekarang malu. Desember lagi, oke? Malu menangin orang tua. Kita dijemput sama yang punya wilayah Wonosobo. Ada Devi. Thank you, Pak. Yuk. Wih, mukanya masih bengap tuh. Selamat datang di Wonosobo. Baby, take my hand. Don't you to be my husband. Cause you're my Iron Man. And I love you 3000. Baby, take a chance. Brother and sister, alhamdulillah kita sudah sampai di Wonosobo. Sekarang hari Sabtu tanggal 21 September 2019. Kota kita bisa dari Hei, ketua panitianya udah tidak tangan. Sekarang jadi kita tiap wilayah ini udah ada ini ada korlapnya. Jadi PJO-nya udah pindah ya. Udah pindah. Ilham dia ngurusin transportasi dari Jakarta ke Wonosobo. Baca sejarah remote tentang terminal Kalideres. Sekarang dia udah diatur lagi mau ngejar kembali. Emang enak itu punya Tanah yang merdeka.
selamanya. Dari Sulawesi, dari Palu ya? Dari Palu. Kau tinggal asal di sana terus ke sini atau camp dulu di sini di rumah kawan? Kuliah di Jogja. Oh, kuliah memang di Jogja. Mantul. Udah semester berapa, Bro? Semester awal. Semester awal baru ya masuk ke sini. Nah, lu dari mana, Bro? Ternate, Maluku Utara. Ternate, dari Ternate. Wih, saudara-saudara timur ya. Kau juga ini kuliah juga di Jogja sama ya. Dalam rangka apa ini? Om dari mana? Jakarta. Jakarta. Ini rombongan. Rombongan 17. Kereta mobil. Bis. Sampai Wonosobo pasti. Mantap. Tinggang berangkatan. Ayo, betul supporter. Mantap. supporter. Oh, yang penting naiklah. Karena enggak ada udara segar di Jakarta. Percayalah. Iya, AC pun wah, AC cuma dingin doang enggak kayak gini. Bodoh bu. Udah bilang mau enak ya. Tetap bodoh bu. Ntar lo di atas baru. Oke lah guys, jadi kita ketemu teman-teman dari timur. Nanti kita buka tenda di atas. Oke. Kita nyanyi-nyanyi. Ada bawa gitar gak? Enggak. Ayo guys. Udah 2300 guys. 200 lagi guys. 200 lagi. 200 meter lagi ya, cuma naik 200 ya. Ya anggap aja 800 dah kalau naik mah. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me. Mantul guys. Cakep tracknya. Holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. It's the only thing that I know,
Jadi kita dapat jatah reman dari teman-teman yang buat turun Banguta Huruf. Lumayan dapat berapa cewek gitu. 2 3 4 5 6 7 8. Semoga ada madu juga. Semoga ada perhitungan di akhirat nanti. Oke. Okay? Amin. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing. Hearts were never broken. Times forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold. Lumayan, alhamdulillah berani. Kita semangat lagi udah ke madu, bye. Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Bagaimana? Cerita. Apa yang mau diceritain? Biasa. Aduh, lemah. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ular, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai debu pompong, mengubah ulang menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai debu pompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Halo adek, namanya siapa nak? Kina. Kina, Kina umurnya berapa tahun sih? 5 tahun, minder banget. Nanjaknya sama siapa? Sama papa. Sama papa, terus? Sama om. Ini gunung keberapa? Gunung ke satu, luar biasa. Gimana, masih ada minatnya untuk nanjak lagi? Masih hokong, enggak harus terusin. Dingin enggak tadi semalam? Dingin. Tapi enak enggak perjalanannya naik gunung? Enak.
Enak mantap. Oke, jadi kalau nanti misalkan papanya mau naik lagi, Kinan mau ikut nggak? Ma, mau dong. Biar melestarikan langsung lagi dia terus. Oke deh, tunggu dulu sama Om. Terima kasih Kinan. Nah, itulah kalau menurut gue. Nah, untuk para ayah yang udah punya anak yang kira-kira udah bisa diajak nanjak, lebih baik nanjaklah di apa ya, kembali ke alam ya, daripada selalu ke mall liburannya ya, minggunya atau enggak dunia-dunia pergadgetan ya kan, yang rusak otak dan moral. Oke, sekarang kita back to nature buat anak-anak. Peace out. Dadah Kinan. Yang gunung kawon, ketinggian di